Dinararagakeun prak-prakan Pilkada Walatra tahun 2024 KPI Jawa Barat prikeun 33 chapter atawa ormas kota di sakuliah Jawa. Panalingaan bakal dikokolakeun ku KPID Jawa Barat ngaliwat pasi publik. Mopag prak-prak Pilkada Walatra 27 November 2024 panalingaan dilakonan ku KPID Jawa Barat Rukun Gawe jeung Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Jeung Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet lianti ngaliwatan sistem milikna pihak nage boga program panalingaan semesta anu majak partisipasi publik. Pihakna boga hak prak-prakan panartiban anu samemehna miharep rekaman siaran ti 476 lembaga penyiaran boh televisi boh radio di Jawa Barat. KPID Jawa Barat boga 83 chapter panalingaan ngeunaan eusi siaran di 27 kabupaten tur kota anu mangrupa ormas atau komunitas. Dari pemilu kemarin juga kami sudah melakukan pengawasan, paling tidak misalkan ya kalau kita mencermati hasil pemilu hanya Jawa Barat yang satu-satunya KPID yang menemukan indikasi pelanggaran terbanyak, 108 pelanggaran yang kemudian 50 pelanggaran itu kita tindak lanjuti, baik itu ke KPI pusat maupun kita langsung memberikan sanksi. Samemehna, dina prak-prakan pemilu 2024, KPID Jawa Barat maluruh 108 indikasi penyelimpangan, serta 50 di antarana ditindak lanjut. Penyelimpangan anu pangreana nyaeta blocking time kampanye samemeh waktuna, serta kampanye dina program siaran. Budi Hartati, Bandung TV.